Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera kepada followers MRC TV. So guys, bersama lagi dengan saya Fauzi pada hari ini. Guys, hari ini saya nak review dua unit, dua model di belakang saya ini adalah Toyota Alphard. Okey, di sebelah kiri saya ini adalah Toyota Alphard EL tahun 2018 dan di sebelah kanan saya ini adalah Toyota Alphard ELS. Kedua-dua ini menggunakan enjin yang sama 3.5 V6. Dan kedua-dua model inilah tahun 2018. So kita nak buat comparison, apa perbezaan dia? Banyak tak perbezaan dia? Dekat situ korang boleh pilih, buat pilihan yang terbaik, okey? So tapi sebelum tu, minta tolong korang subscribe channel YouTube kita orang MRC TV dan follow semua media platform yang ada untuk MRC TV, okey? Kita ada Instagram, Facebook, TikTok dan pelbagai lagi, okey? Okay guys, so pertama sekali kita nak review adalah unit yang ini. Unit pertama ini adalah Toyota Alphard ELS 3.5 V6 tahun 2018. Okay, kalau korang compare dengan yang di sebelah sana pula, ini adalah EL. Yang EL ni bumper dia, kalau korang perasan, dia ikut sama cutting dengan UMW punya Toyota Alphard. Ataupun kalau recon, ada model yang bawah iaitu 2.5X. Ini bumper X sebenarnya, tapi dia guna pakai pada 3.5, dia letak pada EL, okay? Kemudian yang ini dah siap lengkap dengan body kit Modelista. Lain sedikit dia punya Modelista body kit. Kalau yang belah kanan ni, dia ikut sama cutting dengan Toyota Alphard AC 2.5 punya, okay? Korang boleh tengok bumper dia, and then tinggal sahaja kita tambah iaitu DRL boomerang. DRL boomerang tu kan, illumination blade atau panggilan yang lain dia, okey. So datang juga dengan body kit Modelista dan kedua-dua model ni datang juga dengan sequential signal 3 LED. Itu yang terbaik untuk unit ini. Dan sebenarnya untuk 3.5 V6 ni adalah paling king sekali, paling teratas sekali terletak untuk model Toyota Alphard ni, okey. Dan apa lagi yang menarik adalah kedua-dua model ini dia datang dengan rim 17 inci, okey, multi spoke, alright. Dan warna yang dikenakan adalah chrome yang pantulan dia boleh nampak ibarat macam cermin, guys. Okey. So kita nak tengok juga perbezaan kedua-dua model ini dari segi bentuk rupa belakang dia. Jom kita tengok. Okey guys, so untuk bahagian belakang kedua-dua model ini, di sebelah kanan saya ini adalah Toyota Alphard EL Executive Launch. Kalau korang tengok, ada emblem Alphard Executive Launch, okey. So akan ada, wajib ada, kalau dah kata EL memanglah kena ada Executive Launch, okey. And then lampu dia, dia datang dengan lampu design yang baru tahun 2018, ada sequential signal juga, okey. Emblem V6 kenalah ada, dah engine V6 dia pakai, okey, emblem V6. Kemudian untuk model EL, dia punya body kit bahagian belakang dia nampak tu berbeza dengan yang sebelah sini. Nampak tak? Yang sebelah sini ada dua exhaust. Yang ini tak ada. Okey. So yang ini pula kalau korang tengok Alphard Executive Launch juga. Mana datang S tu? ELS. Dia Executive Launch S. Okey. So dia tak akan datang dengan S kat sini lagi. Tambahan tak ada. Okey. Dia tetap akan Executive Launch juga. Okey. Kemudian dari segi ruangan sama sahaja. Okey. Nak tunjukkan juga boleh sahaja. Saya akan tunjuk. Okey. Sebenarnya dia datang dengan dua power door. ELS dan juga EL akan datang dengan dua power door. Akan tetapi untuk buka sahaja manual, kalau nak tutup akan kita tekan dekat sini. Okey. Itu yang menarik dia untuk yang full spec dan king untuk Toyota Alphard EL ataupun ELS 3.5. So kita nak tengok untuk bahagian dalaman dia. Jom kita tengok. Okey guys, sekarang ni saya berada di dalam ruangan second row untuk Toyota Alphard ELS tahun 2018. So bila kita masuk sahaja untuk ELS ni, ELS dan EL, seat dia, design dia adalah sama. Okey, kalau korang tengok seat dia untuk belah tengah ni tak ada lorong pun untuk bahagian tengah untuk masuk ke bahagian belakang. Third row punya tempat duduk. Okey, dia tak akan ada ruang. Kalau korang ambil yang AC, ada ruangan bahagian tengah, senang kita masuk ke bahagian tengah ni, okey. Kalau EL ataupun ELS, ada punya tempat duduk belakang, kalau kita nak masuk kita perlu ni, kita perlu tolak ke depan lah. Itu
kelemahan dia. Okey. So, kalau korang tengok seat EL dan ELS, kalau korang perasan, dia datang dengan full leather seat, okey, dia ada cooling seat, okey. Untuk ELS pertama sekali kita tunjuk ada ELS, dia datang dengan cooling seat, okey, kat sini. And then dia ada reading light. Kalau kita tekan saja reading light ni, akan keluar lampu dekat bahagian atas. Nampak tu ada reading light tu. Okey. And then cooling seat dia kat sini kita boleh control, nak heater seat pun boleh. And then dia ada juga memory seat. Kita tekan saja button ni, dia akan setting terus tempat duduk yang pertama. Tekan nombor 2, tempat duduk yang kedua. Sebab kita ni berubah-ubah kan. Ada orang pendek, ada orang tinggi, ada orang gemuk, ada orang kurus kan. Alright. So untuk ELS ni sebenarnya dia datang dengan dua option color. Sama ada yang sekarang ini adalah warna putih dan trim dia adalah warna silver. Option yang kedua adalah seat dia berwarna hitam. Seat dia berwarna hitam, trim dia ada yang silver, ada juga yang warna coklat. Ini adalah ELS. Kalau untuk EL pula macam mana? Jom kita tengok pula. Okey guys, so sekarang ni saya berada di dalam ruangan untuk EL pula. Yang bumper dia adalah macam Alphard X. Okey. So bila EL pula, dia punya seat dia akan datang dengan satu sahaja option, iaitu warna hitam sahaja. Tak boleh buat apa. Kalau korang nak warna putih, korang kena ambil yang ELS. Okey. So seat dia sama sahaja macam saya cakap, macam ELS, color sahaja, pilihan dia semua warna hitam. Okey. Dan dia ada juga button-button macam ELS tadi. Dia ada reading light, ada heater seat, okey, ada cooling seat. Kita boleh adjust mengikut memory seat ni, okey. Tekan satu, dia akan terus setting untuk tempat duduk yang pertama lah, orang yang pertama tadi. Tekan dua untuk orang yang kedua. Okey. Kemudian yang menarik je, kedua-dua model ini, ELS dan juga EL, dia datang juga dengan sound system JBL dan juga player JBL. Surrounding sound system. Okey, yang di mana dia ada 18 speaker. Okey. 18 speaker kita boleh dengar depan sehinggalah ke belakang. Memang dia punya experience untuk sound system ni memang best gila. Okey. And then roof monitor pun memang akan wajib sekali dengan roof JBL. Alright. Kemudian yang menarik, kedua-dua model EL dan juga ELS. Ini saya nak tunjuk dia. Dia ada card holder. Yang pertama sekali dia ada card holder lah. Okey. ELS pun ada tadi. Alright. Kemudian untuk ni, meja dia. Nampak? Guys, ELS dan juga EL ada juga meja ni. Floating meja kan. Memang style. Okey. Korang boleh simpan, korang boleh pakai. Alright. Senang untuk korang makan Maggi, minum kopi, letak atas sini. Alright. So, sebenarnya kereta ni, kalau ikutkan, dia amat sesuai untuk yang family sikit. Okey, yang tak besar. Mungkin ada dua orang anak, tiga orang anak. Memang sangat sesuai. Ataupun, kereta ni korang nak pakai untuk business purpose. Nak bawa klien korang kan. Korang pula ada driver, boleh bersembang dengan klien korang kat belakang. Dia punya driving experience dia, dia punya comfort dia memang sangat-sangat sedap berbanding dengan 2.5. Exhauster dia memang berbeza dengan 2.5 lah. Okey. Ada juga yang dia pakai 2.5 tapi dia pakai exhauster 3.5. Macam-macam sekarang ni orang dah modified. King is the best 3.5 V6. Okey. So kita nak tengok untuk bahagian kokpit depan ada tak perbezaan kedua-dua model ni. Okey guys, so sekarang ni saya berada di dalam ruangan bahagian driver untuk model Toyota Alphard ELS tahun 2018 3.5 V6. Panjang pula kan nama dia kan. Okey. So bila masuk ELS ni, dia punya trim dia kalau korang tengok dia ada warna silver ni. Wooden silver kat sini, dekat bahagian gear knob dia ni kan, dekat sini. Lepas tu kat sini pun ada, cup holder ni pun ada. Dia punya dashboard tu pun ada juga, warna silver. Dekat bahagian door trim dia pun ada juga silver. Okay. So ELS, alright, dia ada silver dan juga coklat. Kalau EL tadi, dia akan ada warna coklat sahaja. Alright. So apa lagi yang menarik adalah, kalau korang ambil EL ataupun ELS, kalau boleh ambil yang full spec. Selalunya lah, kebanyakannya EL ataupun ELS, dia akan datang dengan full spec. Macam mana kita nak tahu full spec ataupun tidak? Yang pertama sekali kita tengok player dia. Player dia adalah player JBL. Sound system JBL. Roof monitor pun dari JBL juga. Okey, yang kedua adalah sunroof dan juga moonroof. Kat sini kita ada moonroof.
Yang ini kita boleh buka ke atas saja. Kita tak boleh slide ke belakang. Okey. Bahagian belakang sunroof kita boleh buka habislah. Okey. Kemudian dia ada 360 kamera. Saya lupa nak bagi tahu. Ah, nampak 360 kamera original daripada Japan. Ah, ini original. Kalau korang nak tambah, boleh sahaja. Cumanya kekurangan untuk player Japan ni, dia adalah dalam bahasa Japan. Sebaiknya, korang boleh masuk sahaja Android interface ataupun tukar sahaja kepada Android player. Lebih praktikal lagi lah. Okey, yang ketiga adalah ni. DIM guys. DIM, Digital Inner Mirror. Korang boleh tukar kepada cermin. Korang boleh tukar kepada kamera live. Dia bukan recording, dia bukan simpan terus. Okey, macam dashcam bukan. Dia recording secara live sahaja. Okey. Sebab apa? Dia orang pasang ada video ni. Kenapa? Sebab kalau room monitor buka, dah tak nampak dah kalau kita pakai cermin. Kan? So kita pakailah kamera. Okey. Kemudian unit kedua-dua ni adalah datang dengan body kit Modelista. Itu yang menarik dia. Okey. So, itu saja. Ada promosi untuk kedua-dua unit model ni. Kejap lagi saya akan bagi tahu. Okey guys. So, kalau kita nak cerita pula tentang engine. Kalau engine 3.5 V6 ni, ramai orang nak compare antara 2.5 ke 3.5. Mana lagi sedap? Mana lagi berbaloi? Okey. Kalau orang yang jenis kaki tekan, tekan je kalau pergi, kalau boleh nak 4000 RPM nak dapat 100 kan? Okey. So, better korang ambil yang 3.5 V6. Sebab apa? Dia ada torque yang lebih tinggi, horsepower yang lebih tinggi, sekitar 296 ke 300 macam tu. Kalau yang 2.5, okay, dia punya horsepower dia sekitar 182 macam tu. 182 ataupun 185. Okay? Dan sebenarnya torque speed untuk kereta Jepun ni, okay, 180 km per hour sahaja. Tapi korang boleh remap sahaja, okey? Korang boleh remap, buang cut off tu 180, okey? Buang, boleh pergi lagi ke atas, boleh pergi lagi 200 kalau ambil yang 3.5 ni, okey? So itu sahaja untuk review ringkas untuk hari ini, iaitu Alphard 3.5 ELS dan juga EL. Bagi sesiapa yang betul-betul berminat tengah mencari Toyota Alphard ELS ataupun EL ataupun AC 3.5, boleh contact dengan saya, Fauzi. Sebab apa? Dua model ni kita nak let go murah-murah, okay, iaitu harga serendah RM255,000 sahaja, belum on the road lagi, okay, untuk tahun 2018 lah, okay. So kalau berminat, boleh klik link WhatsApp saya di bahagian bio bawah tu, description bawah tu, dan contact dengan saya, okay. So, berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Kun Chalalai.